Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman naik unta sampai zaman naik Toyota, dari zaman buah kurma sampai zaman biskuit Roma. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'atnya, hingga umatnya yang senantiasa mempertahankan sunnahnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat bapak dan ibu yang menyaksikan acara ini, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Kemuliaan Orang Bertakwa. Ini sebetulnya hak guru-guru kita untuk menjelaskannya. Betul apa betul? Akan tetapi, semoga Allah memberikan taufiknya kepada saya untuk bisa menjelaskannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, takwa bukan berarti barang retak lalu dibawa, tapi takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, patuh terhadap hukum Allah dengan cara beramal soleh sesuai apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya apa iya? Bukan tetapi orang yang bertakwa punya KTP Islam tapi sholat gagal. Nauzubillah. Mudah-mudahan orang semacam itu tidak ada di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Umat muslim yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu ada bersamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 194. Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah, karena orang yang paling mulia di antara Allah yaitu orang yang bertakwa. Saudaraku, takwa yang akan kita bawa mati bukan rumah yang selama ini kita hias. Saudaraku, takwa yang akan menemani kita selamanya bukan kekasih yang kita agungkan kesetiaannya. Maka dapat disimpulkan, dengan bertakwa hidup kita akan tenang, damai, dan sentosa. Jika dunia memberi satu alasan untuk bisa tersenyum bahagia, maka takwa akan memberi 1 juta alasan untuk bisa tetap selamanya hingga mencapai surganya Allah.